Hai guys, jangan lupa like and subscribe, komen, dan jangan lupa klik lonceng agar kalian tidak ketinggalan Dodi Bos. Aku coba menyusuri kali Mas mulai sampai arah Waru Gunung sampai Ngagel. Jadi ana kira perahu tambang sing ana nang Surabaya iki, ya perahu tambang pian tahun ya 80-90-an iki rame gawe jalur pintas kampung A nang kampung B. Jadi ben irit waktu, irit bensin. Saiki aku jangin nang tambangan mulai Waru Gunung sampai Ngagel. Yuk, meloi aku terus. Ojo lali subscribe, like, komen, karo di share sak agak-agak ini. Yuk. Yuk, tambangan sing pertama sing perbatasan Surabaya Gresik masih Waru Gunung. Di aku ini nang panjang. Jadi Surabaya sepanjang cepat, terus Surabaya nang Gresik babe ini cepat. Yuk, melok ya kan Mbak tambangan. Jadi tambangan pertama tak tumpai, tak jani akeh ono no rong perahu tau tambang. Ono yo no tahu tambang dia ni. Mbak tambangan ni kena di sasana ni si sekir apa menaiki sepanjang itu isi. Biasalah. Ya. Sini Pak yo. Lumayan. Iki wis nyampe. Ya gini karyawan pabrik sing numpak kan gini. Nyambi Pak tambangnya mantap dulu Pak. Pinten Pak Joko. Pinten Pak Joko. Pak Joko, nah ini pun pinten tahun Pak nambang? 2 tahun 24 jam Pak? Boten jam 11. Di jam 11 malam sudah selesai tambang di Waru Gunung sepanjang Pak ya. Ya, ongkosnya pinten Pak? 2000. 2000 per orang. Pakai motor? 2000. 2000 juga. Oke, mantap dulu Pak informasi ini Pak Joko, sukses selalu. Ya iki tambangan sing kluru teko sepanjang iki sepanjang nang Waru Gunung. Nang Waru Gunung nang sepanjang. Yo iku akeh prau, ana sing rame, yo ana sing sepi. Ya tergantung lokasi kampunge kalau karo kerjane sing cedhak sing ndi. Yo iki perahu ini wis merapat. Jan iki cocok ge syuting film Titanic iki. Nah. Tangan iki aja. Bapak iki. Bapak iki nang pun pinten tahun, Mas? Abang. 4 tahun. 4 tahun bapaknya nambang. Jadi sekarang ditanya apa? Nama iki, Pak. Simak terus, KP ini
tambangan mulai Warung Gunung sampai Ngagel. Nanti ada deskripsi di channel YouTube. Nah, ini Pak Sinten, Pak. Rofik Effendi. Bapak Rofik Effendi. Ya. Udah berapa lama, Pak, nabang, Pak? Baru 8 bulan. Oh, 8 bulan. Tambangan baru. Oh, tambangan baru. Ya. Udah lama sih, Pak, ya? Udah lama. Hampir 24 tahun. Oh, 24 tahun. Bapaknya baru 8 bulan karena tambangan baru. Ya, Pak. Suka dukanya, Pak, nabang? Ya, sukanya kalau airnya segini, tarikannya kan enteng. Oh, lebih enteng kalau hujan, ya, airnya. Kemarau, tarikannya kan berat, soalnya pagi ini kan. Sar. Ya, asal. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Effendi. Pak Rofik Effendi atas informasinya. Ya, ya. Dengan Bapak Rofik Effendi. Subscribe baru. Ya. Ya. Subscribe baru channel Dodikwas. Dodikwas. Ya. Mas. Nah, kita tahu Bapak dari mana. Ya. Makasih, Pak. Ya, ya, sama-sama. Terima kasih. Oke. Sukses, Pak, nggih. Yo, iki golek tambangan. Mas ajane ono 5 tambangan tapi jaraknya terlalu dekat. Dilewati ae. Iki kampung sepanjang yo. Ngelom Tawang Sari. Tambangan sangat bermanfaat bagi warga sekitar sepanjang Tawang Sari dan juga Warung Gunung karena sangat memperpendek jarak dan juga mengirit bahan bakar. Harapannya sih tambangan nggak punah, ini masih diandalkan para warga sekitar sebagai transportasi dan juga sebagai mata pencarian. Tambangan sing nomor 6 mulai tengok Warung Gunung mai sampai gini. Jadi engko tembusi cara bilang sing untuk warna iki pabrik keramik. Di Karambilang. Di perahu ini jadi merapat. Enak numpak tambangan. Cepat. Ya ini ya murah. Di membersihkan lagi. Nah, ini tambangannya mesin motor sudah di ya, jadi khawatir nih mencari pilih kadang yang tegat tahu nak singgit cemplung gitu biasa nih. Yuk, perahu ini Wisander. Yuk, jangan nyampe lagi sekarang hilang PDAM di Banyu kali ini diproses jadi Banyu Ngumbi. Jadi tambangan nomor 7 jadi di jalan raya Keberaun ini ngarepe yang tembusan pereng panjang. Ini di paling rame di antara perahu tambang Indah Kumpak Imang. Yang tahu kalau wangi iki. Ya, ini benar-benar sangat bermanfaat perahu tambang nang Surabaya ini. Perahu ini lumayan gede dawa, ya ana sing ngatur pisan. Di kanan kiri ben imbang. Oh, iki kewalu, itu asline ana lagone dadi kelewatan. Mulai Warung Gunung sampai gini jumlahnya 8 perahu tambang. Ya, perahu tambangnya jangan sandar. Ya, ini tambangan di pabrik korek Pakabaya. Tambangan kesongo yang jangan tak tumpai untuk gini. Ya, no, olahraga perahu. Nah, main kanu atau kayak. Gini sering gaya latihan kanu atau kayak ya. Kadang ya
perahu naga juga latihan di sini. Sebenarnya Surabaya adalah juga zaman dulu sungai adalah menjadi transportasi di era kerajaan dulu, Ujung Galuh, tepatnya di Ujung Galuh Surabaya dulu bernama. Jadi sungai adalah media transportasinya, karena Surabaya juga terkenal dengan pelabuhannya. Yuk tambangan sing ke-10 sing tak tumpaki. Iki gabungno dalan Kebon Sari nang Mas Trip. Iki sedan perahu ini. Ono dermaga ini, standar ini dermaga ini. Ya mungkin olahraga tarik tambang oleh inspirasi kok gini. Ya iki lomba tarik tambang. Jali anjene teko tambang yo. Sing gede. Nah iki ono ibu anak benar-benar bermanfaat sekali perahu tambang di Surabaya ini. Jadi tambangan si ke-11 mulai war gunung-gunung sampai gini. Hujan mulai rintik-rintik. Nah, untuk gunung-gunung itu sukun di sana. Ini kita bisa di gambangan. Pas ada ngarep ada jalan Bogangin. Daripada nang kita bangkalin Pak Perahu bayar 10.000 mendingan gini. Bolang balik, minta anakin, bilang anakin, jadi hiburan perahu tambangnya. Yo, ini tambangan sing kerolas. Jadi ini tambangan bus Kuning Sari, terus. Lumayan resik kampung Jambangan ini. Jadi pinggir-pinggir kali dimanfaatno karo warga Jambangan. Jadi dimanfaatno ae perahu tambang nang Surabaya iki. Awake dhewe untung dengan tambange ya untung. Karena di masa pandemi ini jika orang-orang butuh untuk penghasilan. Yo, iki tambangan sing ke-13. Iki tambangan iki cukup jadi kenangan bagi aku. Yang pertama kali aku nambang nang Surabaya ya untuk gini iki. Mudun Pak Bimu nang Taman Ronggolawe, Sawunggaling niku. Numpak ini tembus Pulau Wonokromo Gang Pasir lah nang Indomaret. Yang aku Indomaret Pulau Wonokromo. Iki cukup menjadi kenangan lah. Pertama di Surabaya saya naik tambang di sini. Ini juga yang nambang masih Pak Lasmono ini. Ya. Itu menjadi kenangan. Yo, ini tambangan Pulau Wonokromo Gang Pasir. Sawunggaling, Taman Ronggolawe. Gawis Jayabaya, Terminal Jayabaya Anyar wis ketok. Sungainya cukup tenang, ya tenang tapi menghanyutkan. Sungai dulu menjadi aktivitas banyak sekali warga Surabaya di tahun 80-an. Banyak sekali MCK-MCK dulu di sini, tapi sekarang sudah nggak ada, cukup bersih. Ya, ini tambangan sing ke-14 tapi gak operasional, tutup.
Nah, itu perahu ini mandek, gerbangnya yang ditutup. Tambangan sing ke-14. Ini tambangan sing ke-15 mulai Warung Gunung sampai lagi Kalimas Ngagel. Tambangan ini tembus kono Pucang. Ya Pucang tembus kono arah jalan Raya Ngagel, Leopoyo, kono Keputran. Nah, ini tembus nang Binoyo. Jadi mungkin belah kanan, sebelah kanan, IM, Jamandala. Yuk, ini tambangan sing kali ini Kaspiro Banter. Jadi cocok gawe nyantai-nyantai. Biasanya awan-awan rame sih gini. Mungkin sore ini wis rada sepi. Wis sampun wae aku jelajahi perahu tambangan mulai Warung Gunung sampai Ngagel. Tambangan ini tutup. Memang perjalananku menyisiri Sungai Kalimas di Surabaya, mulai Warung Gunung sampai dengan Ngagel. Banyak sekali perahu tambang yang beroperasional, jadi sangat bermanfaat bagi warga kota Surabaya, khususnya untuk mencari nafkah di masa-masa begini. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker, like, subscribe, dan juga share ke teman-teman Anda. Jadi was, was, was.